tentunya prestasi ini menjadi kebanggaan kita semua, bangsa Indonesia, dan rasa hormat dan terima kasih saya tentunya juga saya tujukan selain kepada para atlet berprestasi ini, juga kepada pengurus PB PAPSI, Ketua Umum, Sekjen, dan seluruh jajarannya, dan juga pelatih yang telah mempersiapkan mereka, tim pelatih dengan kawan-kawan yang lain yang mempersiapkan mereka dengan sangat baik. Insya Allah mereka ini adalah atlet masa depan Indonesia, sehingga ke depan di Olimpiade di Paris nanti besar harapan saya mereka akan membuat Indonesia bangga, dan di SEA Games Vietnam nanti mereka juga bisa memenuhi harapan kita semua. Terima kasih. Cabang olahraga angkat besi adalah cabang olahraga yang secara konsisten ya, setiap mereka mengikuti event-event, single event maupun multi-event internasional, mereka selalu menunjukkan prestasi yang baik. Ini tentunya tidak lepas dari pola pembinaan yang dilakukan oleh PB PAPSI. Mereka sangat-sangat disiplin dan juga pola pembinaannya sangat berjenjang, sehingga mereka selalu tampil pada puncak prestasinya. Terima kasih. Alhamdulillah, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ketua Koni dan PB PAPSI, dan terima kasih kepada Menpora, Koni, NOC, dan KOI yang telah mengapresiasi saya sampai saat ini di kejuaraan ini. Saya alhamdulillah sangat bangga. Kemarin saya juga pecah rekor dunia di Jakarta Smash. Saya sangat terima kasih kepada PB PAPSI juga. Saya telah dicebut di medali. Ya, pasti belum puas, jangan sampai puas di sini saja, karena masih punya target untuk SEA Games, Asian Games, dan nanti ada prakualifikasi untuk Olimpik Paris 2024, dan insya Allah targetnya di Paris 2024 dan insya Allah selanjutnya lagi, Olimpik selanjutnya lagi. Persiapan khusus ada nggak, Kak Rizky, buat? Untuk terdekat ini sih insya Allah SEA Games, ya, karena tanggal 17 kita berangkat lagi untuk Vietnam. Ya Windy, bagaimana hasil ini kira-kira di Yunani kemarin? Ya untuk hasilnya alhamdulillah, Windy juga kagak pulang dapat emas. Terus terima kasih juga kepada Bapak Sekjen, kepada Bapak Joko, NOC, tim Indonesia. Pokoknya semuanya terima kasih atas sambutannya, atas apresiasinya kepada kita. Sangat mengucapkan syukur, terima kasih. Membuat prestasi semacam ini tidak seperti balik tangan ya, memerlukan kerja berat, kerja konsisten, dan usaha. Usaha tidak hanya satu orang, tapi kita merupakan tim. Dan tim ini saya lihat sampai hari ini kompak sekali, dan inilah yang bisa mencetak mereka. Ya, syukur alhamdulillah, sekarang tinggal PAPSI bisa menjaga konsistensi ini apa tidak. Ya, doakan kita bisa tetap menjaga kekompakan pelatih, kekompakan staff, dan terutama kerukunan atlet-atlet yang sudah tahunan hampir bersama-sama, mereka bisa hidup bersama dalam satu mes. Ada yang sudah 3 tahun dan ada yang baru 1 tahun. Itu saja yang saya mohon doa restu dari kalian semua. Dan dengan hadirnya Bapak Ketua KONI, Pak Marsiano hadir ini juga menambah semangat kita semuanya. Terima kasih Pak Marsiano, terima kasih para wartawan, bantu kita. Saya tidak perlu didukung, bantu. Ya, untuk kita bisa tetap bisa berjuang. Terima kasih.